Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan masih lagi dalam mood berhari raya, kami bawakan anda ringkasan perkembangan dunia teknologi sepanjang minggu ini. Pada minggu ini, acara Gamescom 2013 telah mengambil tempat di Jerman di mana beberapa perkara mengenai permainan video telah dikongsikan. Antaranya adalah permainan The Sims 4 yang diperlihatkan dengan sokongan emosi yang lebih realistik, permainan Battlefield 4 dengan grafik yang lebih menarik serta permainan FIFA 14 yang turut akan hadir secara percuma untuk pengguna peranti muda alih. Sony juga turut telah mengambil pentas utama di Gamescom sekaligus mengumumkan penurunan harga untuk PS Vita yang kini dijual pada harga RM859 di Malaysia. Bercakap mengenai permainan lagi, pihak Gameloft telah melancarkan permainan Asphalt 8 untuk Android dan juga iOS, selain mana turut mengumumkan ia akan hadir ke Windows Phone dan juga Windows 8 tidak lama lagi. Selain Gamescom, di Malaysia pula, pihak Nokia Malaysia telah melancarkan Lumia 625 untuk pasaran tempatan dan akan dijual bermula minggu hadapan pada harga RM939 Malaysia. Pengguna Lumia 920 dan juga Lumia 820 turut mula menerima kemaskini Lumia Amber pada minggu ini. BlackBerry pula pada minggu ini telah memperkenalkan kemaskini pada BlackBerry World di mana harga aplikasi, muzik dan sebagainya kini dipaparkan dalam ringgit Malaysia. Salah satu projek crowdfunding yang mendapat perhatian ramai iaitu Ubuntu Edge telah pun berakhir, namun ia kelihatan pihak Canonical gagal mencapai sasaran yang ditetapkan. Namun, ia tidak gagal sepenuhnya memandangkan Ubuntu kini lebih mendapat perhatian selain mana telefon pintar berasaskan Ubuntu Touch akan hadir dari pengeluar lain pada tahun 2014. Dan akhir sekali, pihak Google Malaysia berkongsi beberapa statistik semasa berkenaan pengguna telefon pintar di Malaysia di mana kini ia mencapai kadar penembusan melebihi 35%, memperlihatkan peningkatan berkali ganda berbanding hanya 9% pada 2011. Jadi itu adalah antara rangkuman dari kami di Amanz. Jangan lupa layari laman amanz.my dan langgan saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amanz. Yosh!